curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki nanti tinggi ruangan Pak Guru niki. Jelas, jelas sibuk. Niki kula niki, biyunge Ardi, ya. Umi surat niki saking sekolahan terus kula kang mriki kan ketemu kali Pak Guru. Oh, diri kasing biyunge Ardi ya. Nggih niki lah. Ada apa sih Pak Guru? Nggih mriki lenggarin, lenggah, lenggarin, lenggah. Nah, ngobrol-ngobrol karo jagung niki kepenak, Bu. Iki ora tau taune umi surat nang sekolahan. Padahal biasanya anggar kan diura banget sekolah nyurat itu ratu dibales sih, kek jan. Nah ini ceritanya gue akan berikin ini maksudnya kepripun. Ya kayak gitu, Bu. Jangan ini terpaksa tunda sama sekolahan. Pembalikannya gue anaknya Rika, si Kardi gue. Gue bisa boleh balik kemenangan nyontok. Apa? Kemenangan nyontok. Apa yang ada nomor itu sih, Nau? Ari ngedikan gue sing leres. Sing bener ditata, sing hati-hati. Aja main-main, aja main-main. Bisa-bisane ketemu pirang perkara, Rika sebagai seorang pak guru ngarani anakku Kardi tukang nyontoh nang sekolah. Anak-anak kaya kie, keluargane nyokor anak-anak sing jenenge jadi turunan tukang nyontoh. Wis genah, kakine ninine nganti ramane sekanyong sebagai biyunge ke orang anak sing sekolah, orang anak sing sekolah. Jadi seorang mungkin nyontok. Kok bisa-bisane? Kardi, anakku lanang si jenetir sing bagus dari kandang ayam. Kok ngarani tukang nyontok? Kok sing jenenge pembunuhan karakter, be, Pak Guru? Pembunuhan karakter, gue. Yungnya Kardi ngerti pembunuhan karakter. Sabar di situ. Rika gue ngerana mau ngomong. Diri ngokakan. Memper bayak Kardi titik bosnya sembuh. Orang yang sekolah mau biung sama kayak gini. Ngomong kalau Pak Guru maksudnya mendana ngaji ini Pak Kaprive. Gayanya ngomong pembunuhan karakter, menteng, menteng, kelek, kecerek, kayaknya. Rika misalnya tundang maring sekolahan gue, kena mergani kemis bola, sing jenenge Kardi gue, kemenangan nyontok. Angger ulangan nyontoh batire nyontoh kancane aja main-main Pak Guru aja main-main gitu ya aja main-main nyongke memenuhi panggilan maring sekolahan iki wis mengorbankan waktu mengorbankan duit 10.000 perak nggo becak bolak-balik jatahe kudu golek toke oli duit dadi ora oli duit kutul sekolahan ku arep dilapori. Nek Kardi anakku lanang anu doyan nyontok karepe ke priwe anggar pancen anakku lanang doyan nyontok berarti Rika sing ora isa mulang insine kur perintah muride urunan terus gurune mriyang urunan gurune babaran urunan kucinge gurune mati kon urunan Rika sebagai guru we kurang perhatian bisa-bisane muride nasi nyontok Oh, dah. Ya, wong yang melakukan jadi di perengkolan. Malah isa-isanya nyalana guru, nek. Wong didang maringnya, nek. Kue, jah. Niki, dimirengakan, niki, nge. Dimirengakan. Jenengan niku didang maring sekolah, niku. Ben ngertos. Tindak tanduk kelakuannya sing jenenge Kardi anak mulanang kue nang sekolahan keprive. Dadi benang umah kue mandanana didikane, mandanana perhatiane sekang keluarga, sekang wong tua. Nah, terus modot kayak kue. Tapi nyong tetep bae ora terima nek anakku lanang Kardi larani tukang nyontok. Ora terima yang anak kendak. Rika sebagai pak guru wis ngarani Kardi tukang nyontok kudu ndek bukti otentik. Jajal ndek buktine anakku lanang dadi tukang nyontok nang sekolahan. Keh. Bu, sabar ya senenge. Takam. Niki, nini takam biungnya Kardi. Bukti nek anak Rika si Kardi gitu tang nyontok jelas. Ulangan gitu nengi. Kertas ulangan nek kisahnya si jipuk nih nek. Pas lagi ulangan, pertanyaan nomor si jige. Siapa pengarang buku Habis Gelap Terbilang Terang? Si Eng,
dienglek kanca sebangku nengen jawab R.A. Kartini. Karti bisa-bisanya melu-melu jawab R.A. Kartini. Guru nengi sih. Riko li jadi guru biar gak berapa, Pak. Tidak saya nembak apa ya? Lalu wis kena-kena siapa bayang ngerti jawabannya? Pengarang buku habis gelap terbitlah terang. Nek Jieng jawab R.A. Kartini, lah Kartin jawab R.A. Kartini. Kok bisa-bisanya jaren darani Kartin nyontok? Anak maningin ini bakam bukti yang kedua ya. Pertanyaan yang keloro ya dilihat, dideleng ya pertanyaan keloro. Di mana R.A. Kartini dilahirkan? Jieng jawab Jepara. Bisa-bisanya Kardi melu jawab Jepara. Dia kayaknya panjang guru jadi kerok komisi separuh apa ya? Nah ya wis bener, itu jawabannya bener mbok, bener. Lu jawabannya anakku bener kok bisa-bisanya ngerangi tukangnya untuk kekerok-kerok kepribe. Bisa baik mana Jieng si nyontoh Kardi, untuk Kardi si nyontoh Jieng. Kerep-kerepnya kepribe Rika, sebagai pak guru kepribe. Bukti ketelu ya. Kenapa Kardi kok bisa konangan jadi tukang nyonto maring batire sing jagolang sebelah? Oke, pertanyaan ketelu. Tahun berapa terjadi perang di Diponegoro? Jieng jawab, orang ngerti. Bisa-bisanya Kardi jawabannya, apa maning nyong? Curang mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.